Biasanya, di acara sekolah suka mengadakan acara pentas seni atau yang biasa disebut dengan pensi. Pensi ini adalah acara yang sangat dinantikan oleh orang-orang, khususnya para pelajar. Biasanya acara tersebut mengundang para artis terkenal. Nah, saat itu aku ingin banget menonton acara pentas seni karena di sana ada bintang tamunya itu Raisa. Please, aku mau banget ngelihat Raisa secara langsung. Akhirnya aku membeli tiket pensi tersebut seharga 50.000. Karena aku ini pembeli 100 orang pertama, jadinya di diskon deh. Yay! Aku seneng banget karena aku berhasil mendapatkan tiket untuk acara pensi tersebut. Akhirnya, hari di mana acara tersebut diadakan telah datang. Aku berjalan bersama teman-teman dengan cepat karena sudah tidak sabar lagi. Saat memasuki pintu awal, kita harus memberikan tiketnya kepada penjaga pintu. Tapi, tiketku hilang! Waduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Aku langsung berjalan sedih untuk kembali pulang karena tidak mempunyai tiket. Sebelum pulang, aku duduk dulu di bawah pohon sambil mencari-cari tiketku di dalam tas. Tapi tiket tersebut benar-benar gak ada. Aku tertunduk di bawah pohon sambil menangis karena kehilangan tiketku. Aku jadinya tidak bisa melihat Raisa deh. Aku hanya bisa melihat orang lain yang senang karena dapat masuk ke acara tersebut. Tiba-tiba ada orang yang menepukku dan memberikan selembar kertas padaku. Nih, tiket buat kamu. Aku hanya bisa terdiam diri dan tidak tahu apa yang terjadi. Sudahlah Yas, gak usah khawatir. Kita kan teman. Harus saling bantu lah. Aku langsung kaget banget setelah melihat tiket tersebut. Makasih teman-teman. Kalian telah menjadi suami. Aduh, bentar. Salah skrip. Aduh, ini skripnya mana sih? Oh iya nih. Makasih teman-teman, karena telah menjadi orang yang selalu menolongku. Akhirnya kami bisa masuk ke acara tersebut. Selamat datang ke acara pentas seni ini. Di sini kami mengundang artis-artis terkenal dan salah satunya adalah Raisa. Untuk itu, oh woi, cukup, jangan teriak-teriak dong. Emangnya ini acara pentas seni apa? Lah, ini kan emang acara pentas seni. Iya juga ya, mabok tuh MC. Bukan mabok, kayaknya dia lagi datang bulan deh. Oh, lah kok dia tahu sih? Oke, kita langsung aja ke acaranya ya. Dan akhirnya, acara pensi itu sangat meriah hingga sampai ke acara yang terakhir. Untuk acara terakhir, kami akan menampilkan sebuah acara yang hebat. Kita panggilkan Crispy. Halo semuanya, nama gue Crispy. Jadi sebelum acara dimulai, aku mau cerita dulu kenapa gue dipanggil Crispy. Jadi, gue dipanggil Crispy karena gue itu orangnya garing banget. Mungkin langsung aja kita mulai ya. Kok gue jadi ikutan malu ya. Kita saksikan aja langsung ini dia, Crispy Pasta. If it's making the sticker, I do it my own dessert. Halo teman-teman, makasih yang udah menonton video ini. Nah, di sini aku kolaborasi bersama 4 YouTuber animasi. Yang pertama, Kilember. Kilember ini sebenarnya adalah teman di sekolahku. Dia jago membuat animasi stickman frame by frame. Lalu, yang kedua adalah Vito Raffi. Vito Raffi ini dia sangat tergila-gila dengan film Avenger sampai-sampai membuat animasi tentang Avenger, lalu meme dan lain-lain. Pokoknya seru deh. Animasinya juga keren banget loh. Lalu yang ketiga adalah Crispy Pasta. Crispy Pasta ini sangat tergila-gila oleh Naruto. Sampai-sampai dia membuat animasi Naruto Chidori. Dan yang keempat adalah Elkimoy. Elkimoy ini adalah om-om yang membuat animasi yang rambutnya abu-abu gitu loh. Tapi kayaknya kalau in real life aku dan Elkimoy ini agak sedikit mirip deh. Mungkin nanti kita lihat saja ya mukanya. Nanti tapi.
Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kamu biar makin seru. Jangan lupa juga buat subscribe ya. Cepet dong subscribe, subscribe, subscribe. Oke, dan ini adalah hadiah terakhir buat kalian. Selamat mendengar. If it's sticky, just stick it. I do it my way. Oh, just say. Every day, get it out. And it all the girl. Imagine like in it all this world.